cuman cukup KTP sama data bagus saja nih. Astaga, no. DP beneran. DP 0 bisa nih ya. DP 0 bisa. DP 0 bisa ini. Jadi kalau misalnya datanya udah bagus, belinya nggak pakai duit, malah dikasih duit. Dikasih duit. Ya? Saya kasih bonus ya, itu 1 juta. 69 ya, itu cashnya. Di screenshot jangan lupa. Ya, 0 kalau datanya Sobi bagus banget, bisa ya? Bisa. 0, angsurannya 2,5, 2,5 4 tahun. Angsuran 2,2 selama 4 tahun. Angsurannya murah banget. Murah angsurannya. 2,2 4 tahun. 4 tahun. Angsurannya di 2,2 selama 4 tahun aja, nggak usah lama-lama. Ah, iya. Trendsauto main lagi ke Mauza Cars dan bareng Om Iksan. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Abang gimana? Baik juga, baik sehat. Juga. Semoga juga dong, menonton wajib pasti sehat. Bener banget. Wajib sehat. Wajib sehat, nonton lagi happy juga. Bener. Banyak duit, rekening, terisi. Terisi, yeah. Iya. Jadi kalau beli-beli apa, gampang jadinya. Bener. Udah ngincer. Biasanya sobinya Trendsauto tuh nonton ini. Wah, luar udah biasa. Ada inceran-inceran. Udah incerannya lah ya. Bener tuh, banget. Pasarnya udah terbentuk lah. Ya. Kalau mau kesini, alamatnya di mana? Ini kan showroom yang showroom baru kedua ya. Nih kita nih. Kedua. Nah, kita ada di Tanjung Halang Bogor. Sekarang udah nggak usah capek-capek lah ya, ketik aja di Google Maps di Mauza Cars 2 Tanjung Halang, nanti langsung diarahkan ke sini. Ke sini. Jadi nggak usah cemas, nggak usah ragu, takut nyasar apa segala macam, kan udah kedaftar di Google Maps. Bener banget. Iya. Ada showroom satu lagi yang Mauza 1 ya? Mauza 1, betul. Pokoknya kita cantumin yang ini, alamatnya ada di sini. Betul. Nomor telepon Om Iksan di berapa? Oke, 0857-8810-7298, ada di layar atau di deskripsi. Iya, jadi kita cantumin di mana-mana banyak pokoknya. Banyak. Langsung betul. Aja di kontak ya. Ini kontak aja, betul. Kalau misalnya Sobi beli di sini, itu kan udah pasti tenang ya hatinya ya? Pasti, wajib. Karena di sini tuh semuanya diberesin. Beresin. Garansinya banyak. Banyak, betul. Jadi nggak kayak beli mobil second yang, aduh, banyak PR, takutnya harus jajan lagi atau kita, apa. Kita ubah nih manajer nih, apa sih, image-nya ya? Image-nya ya? Image-nya kita ubah, jadi kalau beli mobil bekas tuh bukan apa adanya. Jadi kita kasih protek juga nih banyak. Udah ada proteksinya. Iya, ada aja. Garansi mesin sama transmisi 1 sampai dengan 3 tahun. Oke. Itu dari semua warranty Smart Indonesia. Wah, cakep. Kemudian ya. Keabsahan surat-suratnya dipastikan lengkap. Oke. Aman lah ya itu aman. Ya. Dan juga jaminan ke seluruh nih unit di sini, jaminan bukan bekas laka, bukan bekas banjir. Itu dia. Itu benefitnya banyak banget lagi banyak nih. Banget. Kita sebutin di sini enggak apa-apa. Boleh, nih. Dikit-dikit. Agak lama nih ya. Enggak apa-apa. Apa-apa. Nih, pertama mobil udah kita salon, kita tune up, kita ganti oli, kita ganti filter oli ya. Udah kita coating. Lah kita benahkan kaki-kakinya, plus pengiriman ke seluruh Jabodetabek gratis. Gila ya. Tuh. Makanya jadi kayak mobil baru, tapi harganya udah second. Udah second, mantep. Mantep. Tinggal, pokoknya kalau saya pastiin ya, ketika udah keluar dari Mauza, udah tinggal nurusin rawat aja lah. Yeah. Jadi enak makan, enak tidur. Kan beberapa sobi ada yang bilang, harganya gitu-gitu segala macam. Mungkin mereka ngebandingin yang bajongan, yang kondisinya apa adanya. Belum apple to apple nih ngebandinginnya. Bener banget ya. Ya udah, berarti kita langsung ke mobil pertama. Boleh. Ada sebuah Grand Livina. Ada Grand Livina ya. Ini apa dari situ aja Om? Mana itu nih? Kan mau dijual juga kan? Oh, yang depan. Boleh. Dari depannya baru datang tuh. Baru datang. Langsung gas ke. Nah ini nih baru datang. Baru banget datang. Sayang kalau nggak dijual. Luar biasa. Ini ada Avanza Pelos ya. Yang CC-nya 1300 nih. Yang 1300. Matic tahun 2015. Waduh, mengingatkan mobilnya si Opung zaman dulu. Kilometer berapa? Kilometer jalan di 100 ribuan lah ini Om. 100 ribuan. Iya. Pokoknya sehat tanpa PR. Tanpa PR, lu tinggal jalan aja gas pokoknya. Aja. Siap. Gas. Harganya berapa? Ini OTR-nya, kita buka di angka 138 aja. 138, udah menarik harganya. DP angsuran boleh berapa? Ini paket kredit TDP cukup di angka 10 juta ya. Okay. Angsuran 3,6 selama 5 tahun. 3,6? 3,670 sama 5 tahun. Boleh nggak Om? Nah, DP-nya samain sama angsurannya? Angsurannya. Itu 3,6 ya, buletinnya 3,7. Masa, aduh sih gitu ya? Ya, DP-nya 3,7. Tambahin lagi, Hah? Buat beli beras, tambahin lagi. Mereka juga butuh beras. Ya, itu sama-sama juga butuh nih. Iya. Apa paro-paroan ya gitu ya? 4 deh. 9 dah, 9. Eh, 9. Ya. Jangan, Om. Berapa? Jangan, Atu. Tambahin lagi. Goceng aja. Goceng. Pulang. Tambahin lagi. Ya. Bawa Avanza. Tambahin lagi, yuk. Jangan. Buat beli kambing ini, dikit lagi lebaran katanya. Makin mahal dari beras jadi kambing, Om. Tambahin lagi, ayo. 6. Dah, terakhir. 7, 6. Dah. Serius nih, 7. 6. 7. Ya Allah, Om. Please, Om. Tambahin 6. Lagi. 6 aja kasih. Pertama biar ngegreget gitu. 6,5. Ya, 6,5 ya. 6,5. 6,5 loh ya. Luar biasa. Keren. Baru banget masuk, bangunan baru kelar. Ini ya. Baru kelar. Gila, ini kinclong banget. Kinclong banget.
Ini kinclong banget, benar-benar. Kinclong banget, benar. Gak, kayak nggak ada baret-baret yang swirl-swirl gitu. Baru, gak ada ya, baru ini nih, yang bisa dilihat di layar lah pokoknya kalau udah baru, udah rapi okay. Gitu ya, ya seperti ini gitu. Ini sebuah. Ini ada Altis ya. Altis. Tipe G yang 1800 ya CC-nya. Oke. Okay. Matic tahun 2012 temen. Wah, Matic lagi kan dan bertenaga. Betul. Namanya mewah. Mewah banget. Pastinya. Kilometer berapa? Kilometer jalan 100 ribuan kalau yang ini. Harganya. Ya. Untuk OTR ya kita buka di angka 126. 126 doang. Iya. Altis loh. Aduh. Nah. Kalau mau nyaman tapi murah ini ya. Betul. DP-nya boleh berapa? Ini TDP cukup di angka 10 juta ya. Angsuran 3,4 selama 5 tahun aja. 10 juta. Heeh. 6 enggak boleh 6. Udah kita samain. Tambahin lagi nih. Samain aja sama sebelah. Ini mobil mewah loh. Iya benar. Lo budget makin, tapi masih kelihatan mahal nih. Makin mewah tuh kayak pengen ngangsurnya apa DP-nya lebih murah lebih gitu. Lebih murah gitu ya. 7 dah yuk. 7. Yang ini 7. Iya. 7. 7 ya. Kita 7, ke sebelah. Temen gas kan. Ini baru masuk nih. Ini mobil kameramen kayaknya. Iya. Ya, kita, mobil siapa ini? Kita jual murah aja kita ya. Kita jual. Ya. Kita ke mana? Ke sini. Ini boleh. Ya? Sini. Kita ya. Ke adiknya nih. Adiknya, City. Di City ini. City Munaro. Kebetulan ini baru udah ke DP ke booking. Ya ampun. Cuman nggak apa-apa. Ini mah kredit ya. Kalau kredit ini masih 50-50 nih. Iya. Jadi masukin aja aplikasinya dulu ya. Masukin dulu aja. Boleh. Ya. Kalau buat entah update-update yang langsung WA tuh tim marketing. Bang, City-nya masih ready gak? Gini. Ya. Makanya di WA-WA tuh, enak. Bener, ya. Kalau nanti tiba-tiba udah kejual ya, nanti di-update. Di-update, duit betul. Mah dibalikin ya kalau misalnya ya. DP juga ya. Jangan lupa juga nih, promo gak apa-apa nih kita. Boleh. Ikutin sosial media kami nih, Mau Zakar. Setiap boleh. Hari kita update. Setiap hari seputar ya? Seputar mobil bekas. Mau okay. Mobil keluar, masuk, udah ke DP itu di situ semua. Berarti coba apa sosial medianya? Mau Zakar. Mau ada Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Namanya Mau Zakar sama. Lah, ya. Iya. Ya udah ini lanjut. Speknya. Ini Honda City IDSi ya. Tuh CC-nya di 1500. Oke. Okay. Matic tahun 2008. Kilometer? Kilometer di 180 ribuan ini kalau nggak salah. Oh. Mm-mm. DP-nya kemarin berapa nih? DP-nya orang? Ini kemarin sih kita deal di 8 ini. Di 8. Di 8. Kita kasih garansi loh 2008. Iya, kita samain aja ya karena udah di DP sama orang iya, ini. Entar samain kalau kita kasih lebih murah. Angsuran. Angsurannya di 2,2 selama 4 tahun aja enggak usah lama-lama. Iya. Coba nonton di Trans Auto lebih murah. Lebih murah. Kita ke sebelah. Sebelah lagi. Mana di sini aja. Oke, siap. Ada splash nih. Ini tangguh banget nih, City karang tangguh. Benar, irit banget lagi ya? Irit banget. Tahun tarikan berapa? Juga, ini 2012 ya, okay. Tipenya GL. GL, Matic. Manual. Manual ya, iya. Karena 12 tidak ada Matic-nya ya? Iya, Matic ini 2014. Kilometer jalan di bawah 100 ribuan ini, kalau kilometer. Harganya? Iya, harganya OTR-nya cukup di angka 83 juta aja. Oke, okay. DP angsuran boleh? DP-nya cukup di angka 10 juta ya, angsuran 2,2 selama 5 tahun aja. Iya. Angsurannya murah sekali. Murah banget. DP-nya karena mobilnya kecil, Om? Iya. 4. Berapa? 4 juta. Tambahin lagi dah, tambahin. Tambahin 2, 2. Kayak. Tambahin 2, kan mobilnya kecil, Om. 5 boleh nggak 5? 5, ya gas entah. Gas! Gas ya. 5 juta bawa splash. 5 juta. Itu keren. Wah, ini saya punya harta karun nih, kalau dapetin ini. Ini harta karun, kenapa nih, Om? Karena apa nih ceritanya? Kilometer antik banget. 40 ribuan. Hah? 40 ribuan. Ayla tahun? Ayla X 2015. 2015 40 ribu. Iya. Ya, ini harta karun sih. Mantep banget. Ini Matic manual. Ini Ayla X manual 2015. Manual ya. Iya, 40 okay. Ribuan aja kilometernya. Harganya. Ini OTR-nya cukup di angka 87 juta aja ya. Dengan paket kredit TDP-nya cukup di angka 10 juta, angsuran 2.500 selama 5 tahun. Wow. Ini iya. Cocok banget buat kalian yang pengen beralih jadi mobil pertama gitu. Betul ya. Betul banget. Cocok ya. Iya, seperempat melimpah. Gampang lah pokoknya. Perawatan gampang perawatan murah. Perawatan juga gampang. Irit. Iya. Irit banget tentunya. Yang jadi masalah cuma DP-nya aja. Betul, berapa? Kadang-kadang tuh ajukan buat lah. Pertama kan iya. Biar 3 juta. Gitu ya. Biar begitu ya. 3 juta udahlah, gua beli mobil pertama. 3 juta. Tambahin lagi jangan segitu. 5 dah, 5 nih samain ke samping. Aduh, samain ke di samping ayo. Lebih murah dari sebelah boleh ya? 4. 4. Ya, gas 4. Dah. Gas. Gas. Nah, gitu dong. Tuh. Bantu Sobi buat punya mobil. Dapat yang antik. Mau yang mana nih? Ini dulu. Ini dulu. Siap. Sigra. Ada ini baru masuk kemarin ini, ada Daihatsu ya, ini segeranya yang facelift. Oke. Okay. Yang tipenya ini M manual 2021. M manual 2021? Warna putih, kilometer. Wah mewah lah. Kilometer jalan di, lupain 20 ribuan kalau nggak salah, 40 ribu gitu lupa. Berarti masih pendek juga. Masih pendek banget. Warnanya favorit banget lah putihnya. Favorit lah, pasti putih mah. Harganya dah? Ini OTR-nya cukup di angka 105 aja, Om. Widih, iya. 105. DP angsuran?
ini ada dua opsi nih. Ini bisa dua opsi ya. Boleh, pakai boleh, DP, boleh. TDP cukup diangkat 7 juta. Oke. Okay. Angsuran 3,1 selama 5 tahun. Boleh. Opsi pertama. Mungkin kalau mau opsi yang kedua, cuman cukup KTP sama data bagus aja nih. Astaga, nol. DP beneran. DP 0 bisa nih ya. DP 0 bisa. DP 0 bisa ini. Oke. Okay. Dengan angsuran 3,3 cuma. 3,5. Wah, gila. Nah, 3,3 tenornya di 5 tahun. Yang penting datanya bagus. Data bagus tuh gimana, Om? Data bagus pertama rumahnya wajib milik sendiri atau orang tua. Hmm. Itu. Yang kedua, domisilinya wajib Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang plus Karawang. Wow. Itu yang ini. Yang ketiganya ini ada BI checkingnya wajib apa ya? Dalam artian historinya wajib bagus lah, jangan sampai ada bagus. Yang macet-macet atau ini. Ah, iya. Kalau misalnya gitu. Pernah apa? Dulu-dulunya angsurnya tuh batuk-batuk. Nah, itu kayak susah. Agak sulit juragan. Agak sulit. Ya udah enggak apa-apa. Yang ini udah keren banget opsinya. Silakan dipilih aja. Betul. Tapi kalau misalnya data yang DP 0, boleh enggak dikasih bonus? Bonus. Misalnya itol diisiin. Saya kasih itol 1 juta deh. Itu dia. Tuh ya. Mantap tuh. Gimana tuh? Gimana tuh? Iya. Jadi kalau misalnya datanya udah bagus, belinya nggak pakai duit, malah dikasih duit. Dikasih duit. Ya? Saya kasih bonus ya, itu 1 juta. Ya. Di screenshot, jangan lupa di screenshot nih. Benar. Lalu dikirim ke tim marketing untuk klaim promonya. Lupa kalau nggak. Beda iya. Channel, beda promo nih. Betul. Yeah. Beda channel, beda promo tentunya. Ini spesial lah. Spesial awal bulan nih. Dan khusus karena di Trend Salto. Iya, betul. Asik. Kita mau, ke, waduh, merah, merona, mats. Ini mewah ya. Halo, apa sih budget-budgetnya low? Kelihatan mewah. Kelihatannya mewah bener. Mahal Mars tuh begitu, kelihatannya iya. Lebih mahal daripada yang gisi lain. Iya, ini tahun berapa? Ini Nissan Mars tipenya L yang 1200 manual transmisinya. Manual. Tahun 2016. Okay. Cuma minusnya ini mungkin kalau orang-orang yang enggak suka platnya kali ya. Platnya kenapa bukan Jabodetabek. Platnya ini E oh, Indramayu. Indramayu. Tentunya pajaknya panjang. Oke. Okay. Hidup. Pajak gitu. Panjang hidup. Kalau misalnya Sobi pengen dirubah ke Jabodetabek, kira-kira kan udah pasti dibantuin tuh. Pasti. Kira-kira biayanya berapa? Untuk biaya ini mah estimasi ini aja ya. Tiga. Sekitar estimasi. 4-5 jutaan. 4-5 jutaan aja ya. Oke, siap kalau gitu. 4-5 jutaan. Harganya. Kilometer udah? Kilometer ini di 100 ribuan. 100 ribuan. Iya. Harganya berarti? Untuk OTR cukup di angka 97 juta aja. Oke. Okay. Dengan paket kredit TDP cukup di angka 10 juta. Angsuran 2,7 selama 5 tahun aja. Iya. Angsuran murah. Kita bantuin buat Sobi. Boleh. Berapa? 3 juta. 3 juta. Kan platnya EO. 7. Biar 7. Ada spare, ada cakep spare. Banget loh ini lo unitnya. Iya, bener cakep. Cakep banget. Jangan disentuh. Benar. 7 lah. 4. Tambahin lagi 7. Cakep. Terakhir 5. Tambahin lagi 7. Jangan dong. Tambah terus. 7 enggak turun-turun. 6,5 dah, cuy. Mantap. 6 enggak pakai setengah. Enam nggak pakai setengah. Gak pakai lama. Gak pakai lama. Silahkan kirim fotonya, langsung digaskan. Ah, ini dia. Ini baru. Ini baru si Grand Livina ini. Tipe ada, dan tahunnya, Om? Ini ada Grand Livina tipenya SP, manual tahun 2014. Oke, manual juga, kilometer. Kilometer ini jalan di 100 ribuan lah kurang lebih ini. Harga cash. OTR cukup di angka 98 juta aja. 98 iya. juta? Iya. DP angsuran DP-nya berapa? Cukup di angka 10 juta aja. Dengan angsuran 2,7 selama 5 tahun. Ya ini diskon 50%. Berapa tuh? 5 juta. 5 ya. Diskonnya kalau ini menjadi 30% aja dah. 7 benar. Biasanya di mata hari itu. Belum ketemu nih. Udah 30 plus 20. Ah, gitu kan. Begitu ya. Iya. 5. 7 lah. Yuk. 6 setengah dah. 6 setengah nih, ada setengahnya. Karena yang ini kali ini gue ngalah deh. Ngalah deh. 6 setengah yang ini ya. Unit Agya. Agya. G manual 2014. Cuman ini sama kayak si City udah kebooking. Oh, tapi kredit belum cash. Enggak apa-apa. Kita apa-apa. Buat apa namanya kredit masih 50-50 nih. Bener. Buat bayangan aja buat teman-teman Sobi nih. Ini kilometer berapa? Ini kilometer di bawah 100 ribuan tentunya. Harga mantap banget. Harganya berapa? Ini OTR cukup di angka sebentar ya, saya cek dulu ya ini. Di OTR 87. 87. Iya. DP yang kemarin berapa? DP kemarin kita deal di angka 7. 7 juta. Angsurannya? Iya, angsurannya di 2,5 selama 5 tahun. Ah, iya. Kita ya. Kasih garansi mesin sama transmisi 1 tahun ya. Oke banget. Tinggal ditanya aja ketersediaannya iya. Nanti pas lagi nonton, Om yang itu jadi nggak tuh kejual gitu betul, ya? Betul, WA aja makanya nggak usah malu. Saya mau gitu. Ya, betul banget. Lanjut. Saingannya Brio. Pada Brio ya, ini Matic nih. Ini Honda Brio tipenya RS 2017 ya.
RS Matic. Matic. Kilometer? Betul. Kilometer di jalan di 100 ribuan ke bawah. 100 ribuan ke bawah. Lupa saya. Harganya dah? Ini OTR cukup di angka 146 aja. Oke. Okay. Nah, dengan paket kredit cukup di angka 10 juta, angsuran 3,9 selama 5 tahun. Sebenarnya semua serba 10 ya. Serba 10 rata-rata. Serba 10. 10 itu udah kecil buat DP mobil. Betul. Mobil kan mahal. Iya. Yeah. Tapi DP-nya boleh lah dipotong lagi. Betul. Kayak ini diskon. Gua nggak lama-lama langsung 40% aja. Berapa tuh? 6 juta bawa Brio. Dah, gas. Gas. Gas, nggak usah lama. Nggak usah lama ya. Langsung gaskin aja. Kita ke? Ke Exoper. Kemarin ini untuk booking cuma datanya, waduh, sayang sekali. Kurang agak bagus. Rungkat ya? Agak rungkat. Makanya yang mau masuk lanjut. Ini ada Suzuki Exoper ya. Okay. SX4 manual 2007. Manual? Iya. Oke, okay. Kilometer berapa? Kilometer jalan di 100 ribuan lah ini. Harganya? Ini OTR cukup di angka 70 juta aja. Uh-oh. Ya, paket kredit cukup di angka di 10 juta. Angsuran 2,3 selama 4 tahun, enggak usah lama-lama. Hah, 2,3? 2,3. Exoper loh. 4 tahun bawa. Ini mobil nyaman, nyaman banget. Nyaman banget. Tenaganya juga ada. Tenaganya ada banget. Oh, mantep. Gila ya. Gimana kalau misalnya ini 5 juta aja? 5 juta aja. Serius langsung bawa pulang? 5 juta belum masuk ini. Soalnya udah mepet banget itu. 8 paling kalau ini. Aduh, datanya bagus tuh, dibantu lah. Dikit-dikit lagi lah, kurang lagi lah. 7,5. 7,5. 6,5. Tadi suka 6,5. Karena saya sukanya kalau ini 7 ini. Ya udah 7. 7. 7 ya? 7 ya. Gas. 7 gas. Sama ini Om, saya lupa tuh. Apa tuh? Ketika teman-teman nih sobat Sobi ya, yang belum ada waktu mampir-mampir ke sini, okay. Kalian bisa tuh kunjungi channel YouTube kami. Karena setiap mobilnya tuh kita udah full review tuh ya. Satuan ya. Satuan. Jadi plus setiap minusnya interior, eksterior, kap mesin udah kita jabarkan secara gamblang lah. Benar. Gitu. Jadi di subscribe channelnya. Betul. Karena kalau misalnya, oh gue lagi pengen yang si Frit ini, cari aja. Pasti udah ada ya. Masih ada, udah ada. Jadinya buat pembelian online gampang lah. Gile, rajin gitu. Banget. Jadi memudahkan buat Sobi. Memudahkan, betul banget. Berarti kita tanya harganya aja ini mah. Boleh. Frit, tipe tahunnya. Iya. Ini Honda Frit tipenya S 2012 Matic. Kilometer? Kilometer di, ini masih 90 ribuan kalau nggak salah ini. 90 ribuan ya. Cakep banget loh 2012. Bukannya tuh cuma yang kiri aja ya? Sebelah kiri aja, yang betul. Otomatiknya maksudnya? Matic, betul. Harganya berapa? Ini OTR cukup di angka 135 aja teman-teman. 135. Mm-hmm. DP angsuran? DP cukup di angka 10 juta ya. Angsuran okay. 3,6 selama 5 tahun. 3,6. Kita bantu freight-nya di 4 juta. 4 juta ya? 4 juta belum masuk ini. 9 gimana kalau 9? Aduh. Turunnya pelan ya. Turunnya agak susah dulu. Ya. Ini luar biasa ini, Frit. Atau 5 deh. Antik banget. 5. Tambahin lagi. Tambahin berapa? 2 deh, tambahin 2. Tambahin 2. Mantap. Dapat kambing nanti. Kambing. 6. Ya, gas. Gas. 6 juta. 6 juta. Dapat loh, Frit. Kita ke Carry. Ke Carry. Terus cakep nih. Iya, ini. Ini buat usaha nih. Ini buat usaha, tapi modalnya kecil aja. Kecil, bener banget. Dan ini kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah, PR. Bener. Kenapa ragu? Iya. Ada Carry Pickup. Ini Carry Pickup, Carry Minibus ya. Carry Minibus. Tipenya GX 2017. Iya. Ini pajaknya kalau buat cash, kita bicaranya mempet dulu nih, Om. Oke. Okay. Bulan 7 okay. Tahun ini. Emang kalau pengajuannya kredit, panjang. Siap. Tahun depan. Ini kilometer berapa? Kilometer ini kalau udah, karena atas sama PT ya, jadi 200 ribuan ini. Oh 200 ribuan, memang iya. Pekerja keras ya? Pekerja keras lah, cuman tentunya dijamin mesin-mesin masih aman lah. Sip. Iya. Berarti kita bicara cash dulu, ya. Berapa? Cash ya, ini kita biar cepet. Ya. Kita cash bukanya di 80-an. 80-an? 80 pas. 80 pas. Ini itu ya, nego. Biar cepet ya. Biar cepet. 60, cepet banget itu. Oh, 60 mah iya. Hilang. Cepet banget, langsung. Baru ngomong, oke 60, ya, ya mobil mana? Mana nih udah diambil? 77 lah. 77, ya. Biarin bicara pajak nanti kita panjangkan sampai tahun depan. Kepalanya maunya tetap 6, Om. 6, 9. Apa kita adanya paling, 6, 9? Apa adanya? Gak apa-apa ya. Apa adanya? 69 apa adanya? Ini mau kredit mungkin. Boleh. 69 ya untuk cashnya. Di screenshot jangan lupa. Ya, screenshot ya. Iya. Itu cash terbaik di channel kita loh. DP angsurannya. TDP-nya, kalau yang masuk 1 jutaan ini TDP di 15 juta ya. Okay. Dengan angsuran 1,9 selama 5 tahun. Iya. Oke, okay. Ada opsi lain? DP-nya berapa? Opsinya kalau yang 2 juta ini bisa. Berapa? Angsurannya di 2,5 selama 4 tahun. 4 tahun, DP-nya? DP-nya 2 juta. 2 juta. 2 juta ya. Kalau modal niat baik boleh nggak? Modal niat baik. Coba dulu deh. Kita coba ya. Coba dulu.
0, kalau datanya Shopee bagus banget, bisa ya? Bisa. 0, angsurannya 2,5, 2,5 4 tahun. 4 tahun. Dicoba dulu cuma nih, ya, mudah-mudahan datanya coba. Bagus. Siap. Dipastikan wajib bagus. Siap. Kita ke Datsun. Ada Datsun. Ah, mobil favorit yang selalu ada di sini. Iya, wajib ini, wajib ada. Oke, ini Datsun? Ini Datsun Go Plus di option 2017. Oke, tahun manual. 2017. 2017. Kilometer di berapa? Kilometer ini di 70 ribuan kalau nggak. Harganya dah. Ini OTR cukup di angka 84 juta ya. Angsuran 2,3 selama 5 tahun aja. DP-nya berapa? DP-nya 10. 10. DP-nya 2. DP 2 ya? 2 mah belum masuk. Oh, belum ya. Ngantri itu pasti yang beli. Iya, pasti. 7 lah. 7 nih udah ngantri ini kalau 7. 7 belum. Baru 1 2 orang paling. Mau gitu, berapa nih? 5. Cepet pasti. Ya, gas dah. Biar cepet. Ya, kita ke sini dulu ya. Lanjut. Mungkin ada yang bosen kali ya, R3 bensin. Kita kenapa ini opsi. Diesel? Kita punya opsi R3-nya. Oh, mana? Ya, kita punya opsi ya, R3 diesel. Gila, ada yang dieselnya. Iya, ini ada R3. Ini. Betul, R3 ZDI ya, tahun 2016 manual. Oke. Iya, gokil. Ini kilometer berapa? Kilometer jalan di 100 ribuan. 100 ribuan, harganya berapa nih? Ini OTR cukup di angka 144 aja. 144? Iya. DP? TDP-nya cukup di angka 10 juta ya, angsuran 3,9 selama 5 tahun. Saya mau bantuin yang mau punya ini. Bisa. Boleh, ayo berapa? DP-nya 0. Oh, DP 0 belum? Hah? Belum? Belum DP 0. Satu deh. Dia belum ada program yang kalau DP 0. R3 DP 3? R3 DP 3 begitu ya? Tambahin lagi 3 lagi dah yuk. Jadi 6. Jadi 6 dong. Mantap. Buat beli solar, kurangin 1 juta lagi. Kurang 1 juta berapa tuh? Koceng. Koceng. Ya, gas dah. Biar dapat nih. Buat beli solar. Emang yang lain nggak butuh beli bensin? Beli bensin ya. Bisa aja. Ayo, lagi. Ada Mobilio. Ada Mobilio. Tipenya E2014 ya. Okay. Matic. Matic. Iya, ini kalau kata orang sini, Brio di versi dipanjangin. Banyakan dilus. Iya. Ini kilometer berapa? Ini kilometer jalannya 100 ribuan. 100 ribuan. Harganya? Ini OTR cukup di angka 136 aja ya. Oke, okay, dengan asuran. Paket kredit TDP cukup di angka 10 juta, angsuran 3,8 selama 5 tahun. 3,8. 4 kita deketin ke angsurannya. 4 juta bawa mobilnya cocok. 4 juta cocok. Tambahin lagi lah. Jadi, tambahin apa? Nasi bungkus. Iya, 7 lah. Buat beli maksudnya. Banyak amat nasi bungkus. Berapa juta naiknya? Kita bagi-bagi. Iya. 6 deh, biar kebagian yang semua. 6. Gas dah. Gas ya. Nah. 6 Mobilio. 6 juta lo Mobilio. Ya, luar keren. Biasa. Nih. Ini ada SUV ya. Tangguh ini. Teman kecilnya Fortuner. Iya benar, teman kecilnya Fortuner, kecilnya. Ada Toyota Rush ya, tipe ya. S, Matic 2011. Oke, iya. Kilometer di? Kilometer jalan di 100 ribuan. Udah dikasih bumper. Ini variasinya menarik banget ya, ada dikasih bumper, behel belakang, footstep. Ini footstep. Plus udah dipasang jok 3 baris. Kan kalau di pabriknya 2 baris dia. 2 baris. Jadi pemilik sebelumnya sudah dipasang 3 baris. Nah, jadi kayak yang kekinian-kekinian ya, yang kakak-kakaknya ya. Betul. Jadi oke banget ini, harganya berapa? Ini OTR cukup di angka 125 aja. 125. Iya. DP angsuran? TDP cukup di angka 10 ya. Angsuran 3,4 selama 5 tahun. 10. 5 dah. 5. Biar nggak keras-keras amat gitu. 7 lu yuk. Aduh. Mantep lu dapet ini lu, variasi udah banyak. Wah, cakep lah. Kita ketemu di tengah aja. 5, 7, 6. Ya. Beres. Beres dah. Beres. Beres. Unit terakhir. Ini sama lagi ya? Unit terakhir nih di cuman sini. Warnanya lebih kalem. Lebih kalem. Lebih netral. Iya, betul. Ya. Nah, mantep banget lah. Ini tahun berapa? Ini Baleno Neo SX ya. Matic 2008. Baleno ya. Salah saya. Baleno. Ada buntutnya. Ada tadi, buntutnya. Dari kemarin ke... apa ke gocek sama go-cek. Lampu ini. Ini ya, lampunya kayak X-Hopper. Ini Baleno? Baleno Neo. Neo? SX ya, Matic okay. 2008 ya. Oke, ini berarti kilometer berapa? Kilometer di 100, berapa sih? 180-an kalau nggak salah ini. Wow. Iya, 180 ribuan. Cuman ini nanti kita cover garansi sama transmisi 1 tahun. Ah. Kayak City lah nanti kita kasih. Oke. Aman. Siap, berarti harganya dikasih berapa nih? OTR cukup yang 78 lah. Ya. 78 ya. Loh, ini murah banget. Cuman ini paket kreditnya
Karena pencariannya agak sedikit dari leasing ini. Jadi DP-nya menyesuaikan ya. Dari DP cukup di angka 15, angsuran 2,2 selama 4 tahun. Angsurannya murah banget. Murah angsurannya. 2,2 4 tahun. 4 tahun. Kita bantu menjadi 7 juta. 7 juta. Diskon berarti 50% nih. 50%. Hampir 50. 13 gimana kok 13? 13 diskonnya berapa itu? Kecil itu. Biasanya di mall-mall aja minimal 50%. 50% ya. Oh. Tambahin lagi. 8 deh, 8. 10 deh, 10 udah cakep banget tuh. 9 berarti. 10 benar. 9. 10 ayo. Di bawah 10. 9,5. Dari tadi suka setengah. Dah, gas. 9,5 ya. 9,5 mobil terakhir, jangan lupa di screenshot dikirim ke nomor tim marketing kami. Kalau saya biasanya saya juga lagi di jalan, takut slow respon. Ketika emang saya slow respon, nanti WA tim marketing yang lain agak terlayani dengan baik. Iya, banyak-banyak. Di bawah tuh kita udah siapin pokoknya banyak. Betul. Aja. Jadi kalau misalnya ini satu slow respon, hubungi yang lain. Terlayani dengan baik lah pokoknya. Dan bukan cuma di sini doang unitnya. Kan di sini kan ada berapa belas unit. Betul. Itu di yang lain-lain tuh total-total berapa? Kurang 50, lebih, 60? Kalau yang sama belum yang belum rapi ya, sekitar 70 unit tanah. Sekitar 70 unit. Iya. Jadi kalau misalnya Sobi, saya nggak ada nih mobilnya. Tanya dulu aja. Betul. Bisa jadi ada. Bisa juga kita cariin. Bisa gampang, juga dicariin ya, lagi ya. Cariin nanti makanya WA dulu aja. Waduh, keren banget. Saya mau Rolls Royce gitu ya, cariin dong. Bisa aja. Bisa aja. Cuman kita butuh waktu. Oh iya. Butuh waktu biasanya paling cepetnya itu 2 minggu. 2 minggu paling. 2 minggu kita butuh waktunya. Oke. Ya udah, enggak apa-apa. Thank you banget buat waktunya Om. Sama-sama. Buat hari ini. Iya. Thank you buat Sobi yang udah nonton. Jangan lupa share, like, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.